Halo guys, ini adalah pelabuhan El Sai Momere. Kami lagi sandar di pelabuhan Momere. Kondisi sore hari ini di sana kita lihat. Coba saya zoom. Itu banyak pemuda-pemudi yang lagi ini adalah penumpang kapal. Itu ada kapal perahu ya, kapal putih ini adalah kapal ke Palu E. Jadi sandar di KSOP, di dermaga KSOP. Kemudian saya geser kamera, di sebelah kanan ini adalah Sabuk Nusantara atau Maliku itu ya. Coba saya zoom, nggak kelihatan. Jadi ini kapal perintis, ada sandar di satunya tender di sebelahnya, yaitu di pelabuhan atau di dermaga KSOP pelabuhan El Sai Momere. Tadi 30 menit yang lalu di sini hujan deras, kemudian sekarang sudah reda hujannya dan sudah keluar matahari. Saya perlihatkan matahari di sore hari ini adalah lampu suar yang ada di pelabuhan El Sai Momere. Dan ini adalah kapal yang sedang melakukan aktivitas bongkar muatan, kapal dari Selayar. Kita lihat ini adalah truk yang sedang melakukan aktivitas bongkar muatan. Lautnya di sini jernih sekali guys. Jadi kita bisa lihat ikan-ikan di dasar. Ini kedalaman dermaga ini kurang lebih 30 meter, cukup dalam. Saya arahkan lagi kamera di dermaga KSOP, itu ada aktivitas penumpang yang naik kapal mau ke pulau-pulau di Teluk Momere ya, ada pulau ini ke Pulau Palu E kalau nggak salah ya, seperti itu. Oke guys, cukup sekian hari ini, sampai jumpa, salam sehat, salam bugar, dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.